Saat ini saya tengah berada di M2C Polda Metro Jaya, yang dimana sebelumnya Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus, menekankan kepada masyarakat akan bahayanya peredaran narkoba menjelang akhir tahun di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Bagi masyarakat yang mengetahui peredaran narkoba, bisa menghubungi langsung pihak kepolisian. Rombongan langsung disambut hangat oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus, dan jajaran Humas Polda Metro Jaya lainnya. Dalam kunjungannya, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus menyampaikan terkait antisipasi pengamanan perayaan Natal dan Tahun Baru di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Kita sudah ini ya, memang tetap kita tidak boleh sujud, kita tetap antisipasi harapan ya. Tetap kita tim-tim intelijen masih terus bekerja ya, untuk bisa mengantisipasi semuanya. Kemungkinan saja terjadi, tapi mudah-mudahan nanti pergantian tahun ini bisa berjalan dengan baik tanpa ada gangguan lah. Itu kita harapkan masyarakat juga bersama-sama semuanya lah, ya, termasuk di dalamnya masalah petasan, ya. Walaupun kita sudah di mapping ada beberapa daerah-daerah nanti yang kemungkinan akan ada petasan, tetapi selama itu petasan atau kembang api yang memang ada izin sesuai dengan aturan, itu diperbolehkan. Tetapi kalau memang tidak sesuai dengan aturan, kita lakukan penindakan. Jadi masyarakat boleh misalnya merayakan tahun baru itu dengan kembang api? Kembang api yang memang ada aturannya. Ada aturan sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan dari regulasinya sendiri. Seperti apa bentuknya kembang api itu kan sudah ada aturannya. Ya? Okay. Antisipasi peredaran narkoba terakhir akhir tahun biasanya kan pesta-pesta itu anak muda. Sebenarnya sudah ya. Ini sementara memang sebelum pelaksanaan operasi dengan Sandi Lilin Jaya 2019 ini, kita sudah lakukan beberapa operasi-operasi yang lain. Cipta kondisi salah satunya adalah masalah penyakit masyarakat, termasuk di dalamnya adalah operasi narkoba. Polda Metro sudah mengungkap banyak peredaran narkoba yang ada, termasuk terakhir kemarin 5 kg heroin yang sekarang masih kita kembangkan terus. Ini salah satu menekan untuk peredaran narkoba pada saat pergantian tahun nantinya. Karena memang setelah kita periksa, satunya adalah memang heroin maupun juga sabu-sabu yang sudah berhasil kita ungkap kemarin itu memang digunakan untuk pada saat malam tahun baru. Ini salah satu bentuk yang kita lakukan ya untuk mengantisipasi semuanya. Tetapi sama juga, kita siapkan petugas yang lengkap, berseragam dan tidak berseragam, kita akan mengantisipasi semuanya. Apabila memang ditemukan orang masih menggunakan narkoba dalam hari, kita akan tindak tegas. Dari Jakarta, Iqbal dan Mentari, Tribrata TV, salam Tribrata.